Daud ini gak pernah merayakan ulang tahun. Seumur hidupnya jadi lupa. Tanggal lahirnya gak ingat? Gak ingat. Pokoknya lahir dalam satu hari, dalam setahun itulah ya. Nah, selamat ulang tahun, dirampe 55 kali. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan hadiah tanggal lahir untuk Ibu Daumi, ibu yang mengurus 3 ponakannya yang terlantar di Kabupaten Indramayu. Oleh Ridwan Kamil, Daumi diberikan tanggal lahir tanggal 1 Januari agar ia bisa merayakan ulang tahunnya setiap tahun. Ridwan Kamil mengatakan, Daumi ini tidak pernah merayakan ulang tahunnya, hingga membuatnya lupa kapan tanggal ia dilahirkan. Gimana mulai dari sekarang Ibu Daumi ulang tahunnya tiap tanggal 1 Januari aja, ujar Ridwan Kamil kepada Daumi di kediamannya di Desa Sukadadi, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Daumi pun langsung tertawa saat diberikan tanggal lahir. Ia juga setuju jika tanggal lahirnya diperingati setiap tanggal 1 Januari. Selama ini, yang diketahui Daumi, hanya umurnya sekarang sekitar 55 tahun. Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil juga memberikan kado ulang tahun untuk Daumi. Nah, selamat ulang tahun, dirampe 55 kali. Daumi sendiri diketahui merupakan ibu rumah tangga yang ditinggal meninggal suaminya. Kesehariannya, ia bekerja sebagai buruh tani. Selain itu, Daumi juga mengurus 3 keponakannya yang terlantar, yakni Intan, Rahma, dan Kesia. Ayah dari 3 anak itu diketahui pergi merantau ke Jakarta, sedangkan ibunya pergi menikah lagi. Karena alasan ekonomi, 3 anak malang tersebut bahkan terpaksa putus sekolah. Jadi hari ini, saya satu, di rumahnya dibagusin. Sekolah lagi ya, seragamnya, tasnya, sepatunya, biayanya. Pokoknya kamu belajar yang rajin, oke? Okay? Kamu jadi guru, jadi guru ya. Rumahnya akan direnovasi juga. Insya Allah saya coba desain sendiri. Dan menjadi rumah bahagia untuk 3 gadis calon dokter dan guru-guru masa depan di Indramayu ini, ujar dia. Tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah di tanah Jawa Barat. Jika menemukan seperti ini, segera kontak unit kerja kemanusiaan Pemprov Jabar yaitu @jabarquickresponse, lanjut Ridwan Kamil. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!